Kenapa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini diawali dengan kalimat subhana?
Kenapa bukan alhamdulillahilladzi asra? Kenapa bukan Allahu akbar alladzi asra? Kalau mau didefinisikan, diartikan, kalau subhanalladzi asra artinya yang maha suci, yang memperlihatkan, yang amalin sholat. Tapi kalau diganti, alhamdulillahilladzi asra artinya segala puji bagi Allah yang memperlihatkan sholat. Sekarang kalau Allah akbar, berarti Allah yang maha besar yang memperjalankan seorang hamba. Kurang lebih maknanya, ya tidak ada masalah sebenarnya kalau disitu alhamdulillah yang di asraf. Tidak ada masalah juga Allah berkelah di asraf. Tapi pertanyaannya, kenapa yang dipilih oleh Allah kalimat di situ bukan alhamdulillah, bukan Allah akbar, tetapi subhanallah. Alasannya kenapa? Ini kalau disini, saya tidak bilang. Saya tidak bisa bahas semua, tapi insyaallah poin-poin penting termasuk tadi disampaikan bagaimana secara intinya ya insyaallah saya mulai dengan sebagai bukti. Apalagi saya minta cukup satu jam saja, karena mungkin untuk berdebat, karena saya juga untuk berdebat ini. Ya baik, mau nggak berdebat? Kenapa bisa nggak berdebat? Iya karena ada orang yang kalah. Nanti selanjutnya loh, makanya mau juga berdebat ini. Nah sekarang poin yang kedua. Dalam kalimat surah Al-Isra, kalimatnya di sini subhana awal hurufnya terdapat huruf sin. Kenapa sin itu tiga giginya? Nah, itu juga perlu dijelaskan. Kemudian apa lagi? Alladzi asra bi'amri. Seseorang yang diperjalankan yaitu seorang hamba. Tapi pertanyaannya, kenapa di situ kalimatnya bi'amri? Ini nih, sebenarnya ini kalau mungkin yang dipaham, pakai papan tulis nih. Supaya apa yang disampaikan itu kita lihat, oh ini maksudnya maksudnya. Kecuali dihapus di ayat yang sama dan masalah. Alladzi asra bi'amri. Kenapa kalimatnya di situ mengatakan bi'amri? Kenapa bukan di Muhammad? Bukankah yang diperjalankan pada malam itu adalah Rasulullah? Tapi kenapa dikatakan di Muhammad? Di apa? Di amal ini. Kenapa bukan di Muhammad? Tiga gitu. Di sini selanjutnya. Bi'amri ini lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kenapa Rasulullah tidak di aqsa di masjidil haram seperti kata pengantar tadi Ustaz Rabi Denok bergasa beliau ini. Beliau ini sebenarnya guru saya di sekolah Al-Qalam. Beliau ini guru, meskipun tidak pernah kena ajar, saya tetap beliau adalah guru. Siapa saja yang berprofesi guru, apapun dia guru kita, meskipun tidak pernah kena ajar. Bahkan, dia lagi bukan guru seperti Pak Komandan, beliau merangkap RW, Pak, saya pikir aman dia yang tahu. Dari Komandan, dia tahu. Di sini tuh, lari Komandan. Pantas tadi waktunya sekolah pulang, tertip sekali. Bagaimana tidak? Saya pergi, ah Komandan dia, program ini memberi guru. Tapi hati kita, kalau ada kita tidak aman. Kecuali anaknya ada anak-anak dari berarti anak ini anak itu jadi orang bawah. Nah, poin berikutnya ya ada di dari dan bila nasrul bila nasrul asal kenapa Rasulullah tidak mihat dan nasrul haram kenapa harus wasit ke Palestina itu pertanyaannya itu tidak ini kan kalau dipikir secara logika sederhana kenapa dari nanti bila nasrul asal baru Rasulullah itu mihat kenapa bila nasrul haram itu berarti kenapa sampai yang selalu kisi-kisi dan sampai kisi-kisinya sebutkan ini tidak sempat membahas nanti bila kemudian apa lagi? Aqsa alladzi barakna haulahu. Di situ ada kata Allah segala-segala keberkahan Allah. Ini membahas tentang kenapa bisa Rasulullah SAW itu seorang manusia biasa tetapi dia mampu terbang bersama malaikat Jibril. Kok bisa seorang manusia biasa bisa terbang bersama malaikat? Kemudian apa lagi? Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah ini pembahasan tentang waktunya di langit ketujuh, malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW. Mereka bercakap-cakap, kenapa bisa malaikat Jibril tidak mampu lagi ke rahmat Allah hanya sampai di langit ketujuh? Bukankah malaikat Jibril ini tercipta dari cahaya? Bukankah segala lapisan langit lalu bina adalah cahaya? Tapi kenapa malaikat Jibril abul malaikat, bapaknya para malaikat, tetapi kenapa malaikat Jibril tidak mampu menembus rahmat Allah? Itu kan pertanyaan. Apalagi ayatnya? Lidul yang mubin ayatnya innahu huwas samiun. Masih ada berapa asma husna? 99. 99. Kenapa bisa? Coba lihat tangan tersebut. Coba apalagi asmanya di situ. Bapak-bapak sebelumnya jangan coba lihat. Coba lihat. Ada asma tersebut sih, Pak? Kalau ada yang tidak ada, tidak lama gitu. Coba kita perhatikan. Karena coba doa ada dan rezeki tergantung garis tangan dan tangan di garis. Coba kita lihat garis tangan tersebut. Sudah? Sudah? Bagaimana ibu? Sudah lihat garis tangannya? Ah, apa hurufnya di situ? M atau K? Bapak-bapak, M atau K? Saya terangin lagi, sama-sama menjawab, M atau K? Kalau M miskin, kalau K kaya. Bingung, siapa tuh perlahan di atas? Sudah. Biar lagi hidup fitri, lah, dan tidak akan berubah itu. Jangan langsung juga di sini, M.
dan selamat kita ini ada maknanya Bapak Ibu. Dalam akta masalah terkait kesempatan kali garis atas itu angka 1 dan setelahnya itu angka 8 dalam bahasa Arab, betul tidak? Kajami, silakan. Kita tahu nikah mana kiri kan? Kalau kita tidak tahu berarti kita diperlakunya sama ini. Iya, pasti jalanan itu Pak. Ibu-ibu geser kanan tapi belok kiri. Tapi, sudah lihat garis yang paling ini atas ini angka 1 dalam bahasa apa? Tapi kemudian hari jika disana selalu menanyakan tindanya yang ini apa itu? Nah, tapi angka 1 setelah angka 1 angka berapa banyak? 18 Imam
aku ini. Perhatikan sebagai contoh yang jelas. Yang aku terangkan. Itu imam sementara ruku. Ada makmum karena dia terlambat akhirnya supaya tidak masuk maka langsung diikuti. Betul dia. Begini contohnya. Pada saat orang punya ruku, ternyata imam kembali dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ah, ini makmum belum diselesai bacanya. Subhanallah rabbil alamin. Pas satu kali dia baca imam sudah bangkit. Maka makmum tidak usah menyelesaikan bacaannya, langsung ikuti imam. Banyak sekali makmum saya temukan, nah habis bacaannya. Kenapa bisa? Karena tidak pernah tahu dipraktikkan. Betul tidak? Coba kita sebentar dulu tadi. Ini perlunya orang belajar. Ceramah itu tidak cukup kalau hanya dakwah. Memang tawa harus praktek. Ini gunanya harus praktek. Paham nih? Bisa? Ngerti nih? Saya kasih di hari ya. Betul.